just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes. Halo, teman-teman, hari ini aku akan kasih tahu ke kalian gimana cara mengenakan hijab pashmina. Ini bahan yang aku pakai, Cheruti Baby Doll warna grey. Nah, di sini hari ini aku akan buat tutorial hijab pashmina untuk daily atau sehari-hari tanpa menggunakan pentul. Jadi bakalan simple banget dan gampang banget buat kalian ikutin. Tapi jangan lupa kalau misalkan kita bakalan pakai hijab tanpa pentul, teman-teman jangan lupa buat pakai inner yang menutupi leher supaya aurat kita tidak terlihat. Kalian udah gak sabar lihat tutorialnya? Langsung aja kita ke videonya. Nah, tutorial yang pertama, kita perlu kerudung pashmina dengan memakai kedua ujungnya sama panjang seperti ini. Lalu langsung kita pasangkan di wajah kita dan langsung kita lempar kedua ujungnya ke belakang seperti ini. Lalu rapikan di wajahnya. Sesimpel ini dan selesai. Nah, kemudian tutorial yang kedua, kita di sini akan membutuhkan kerudung dengan ujung sebelah kiri lebih pendek sedangkan ujung yang sebelah kanan itu lebih panjang. Nah, langsung saja sekarang kita bentuk di wajah kita seperti ini, tapi pasangkan di hanya sebelah kiri saja, lalu ditahan dengan tangan kanan. Kemudian hijab sebelah kanan, ujung sebelah kanan kita ambil bagian dalamnya yang ini ya teman-teman, di bagian dalamnya bukan bagian luarnya, yang ini ditahan dengan tangan kanan. Kemudian bagian dalamnya kita putarkan ke atas seperti ini, lalu kembali lagi ke depan. Nah, setelah seperti ini kita rapikan bagian wajah dan juga bagian atas kepala ini. Nah, seperti ini. Tutorial ini juga simpel banget, kalian pasti bisa ikutin ya. Dan nah, kemudian kita lanjut ke tutorial yang ketiga. Di sini kita sama seperti tutorial yang kedua tadi. Jadi ujung kerudung sebelah kanan itu akan menjadi lebih panjang. Nah, sekarang kita langsung pasangkan hijabnya ke wajah kita. Lalu ditahan seperti ini dan bagian kanannya kita putarkan ke belakang. Ujung pashminanya kita taruh di bagian depan di sini seperti ini. Jadi nanti bagian depan ini akan menjadi lebih longgar. Setelah itu kita kencangkan berbarengan dengan sisa kerudungnya, lalu kita selipkan di seperti ini teman-teman. Kita rapikan di depannya. Nah,
terakhir kita akan masuk ke tutorial yang keempat. Di sini kita sama seperti tutorial kedua dan ketiga, bagian kanannya itu ujungnya lebih panjang. Lalu kita langsung pasangkan hijabnya di wajah kita seperti ini. Lalu bagian kanannya itu kita putarkan ke belakang, lalu kembalikan ke depan, dan sisa hijab yang di sebelah kiri ini kita putarkan ke belakang. Jadi pemakaian ini seperti kita memakai shawl. Nah teman-teman, sekian tutorial dari aku. Semoga teman-teman suka dengan tutorialnya dan teman-teman bisa mengikuti semua langkah-langkahnya. Tapi sepertinya langkah-langkah yang aku berikan sangat simpel dan pasti teman-teman bisa ngikutin, karena tutorial sekarang ini kita gunakan tanpa pentul sama sekali. Nah semoga kalian suka, dan jika kalian suka, kalian boleh klik like, share, and subscribe. Dan jika kalian tidak suka, kalian boleh klik dislike. See you on next video.